Kota Kalem ini muatan jeruk ini. Oh no. Full gayor dan ini jalannya nih rusak ya. Oke, kita pelan-pelan. Wis mantep mantul ini. Waduh. Jalannya rusak parah ini. Oke, susah fokus ini jalannya nikung-nikung terus. Oh no. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Anto Komes dan masih di game seperti biasa yaitu Yurituk Simulator 2. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe ya bagi kalian yang baru nemuin channel ini, dan jangan lupa di klik ikon notifikasi loncengnya biar dapat updatean video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja menuju ke gamenya. Oke, ini udah di dalam game ya nih. Ini saya menggunakan truk Hino Dutro ya, ini truk Hino Dutro dari David Ardiansah yang diedit oleh Kelvin Wirohmayanto ya. Ini aslinya spek truk Sulawesi Selatan ya. Dan ini saya coba digabungin sama ACC dari Vikran Florensa sama RWA ya, jadi menjadi truk boys yang minimalis boys ini. Wow. Pakai stainless dan skinnya nih apa, polos ya, ini masih polos belum ada skinnya. Oke, stainless sama krum-kruman ya, ini mantep mantul. Dan ini knalpotnya, ini knalpot sos ya. Oke, kita coba jalan ya. Kita mau tes truk Hino Dutro. Oke. Wis. Langsung nyenggol tadi sih. Mantap ini truknya ya. Oke, kita belok ke kanan. Dan ini saya menggunakan map, waduh macet. Oh no. Menggunakan map Jawa Barat ya, di Rizky. Oke, kita blong kanan aja nih. Oke, waduh, ada bus yang malang ternyata ya. Waduh, busnya nih sampai naik busnya. Oke, kita ya jalan ya, awas. Wis macet. Awas. Oke, kalem. Dan ini traffic menggunakan traffic dari Mas Yuli Indrayana dan grafik seperti biasa dari Mas Gilang Wisnu. Oke, dari interior eksterior ya. Tak kalem ini muatan jeruk ini full gayor dan ini jalannya nih rusak ya. Oke, kita pelan-pelan. Wis mantep mantul ini. Wis, waduh, jalannya rusak parah ini. Oke, ini hanyalah permainan saja ya, dan tujuannya hanya buat menghibur. Oke, kita gas lagi. Dan ini nggak bisa oleng ya, karena sasisnya terlalu keras ini truk Hino Dutro ini ya. Oke, kita langsung gas. Awas. Dan di map ini banyak tikungan ya, bikin pusing.
Oke, kita gas lagi. Dan trafiknya lumayan sepi nih di ETS versi 1.36 ya. Oke, buat kalian jangan lupa di like videonya ya. Oke, lupa tadi masang map. Nanti nyasar kita mau ke arah gudang ini ya. Kita ngirim jeruk ke situ ceritanya. Oke, lurus ya. Oke, buat kalian yang mau request silahkan saja tulis di kolom komentar ya. Wis rusak lagi jalannya. Harus ekstra pelan ini. Wis mantap miring jalannya. Ini gayor ini terpal dari Mas RBA ya. Dan statusnya sel. Awas. Untuk sound dari Mas Denny Chandra soundnya. Oke, susah fokus ini jalannya nikung-nikung terus. Oke, kita gas lagi. Oke, di depan kita belok kanan ya. Oke, kosong masuk. Oke, ini udah lumayan ya jalannya, rada lumayan bagus ini. Dari eksterior kita coba olengin, keras sasisnya, keras ya, nggak bisa oleng. Oke, mungkin next video nanti mau pakai truk Sulawesi Selatan ya, dan di map Kalimantan nanti buat next video aja. Yang penting di like videonya dan di subscribe bagi kalian yang belum subscribe, biar saya lebih semangat lagi membuat konten ya tentang simulator Indonesia atau ETS2 ya. Oke, jika ada kesalahan kata mohon maaf ya, karena ini hanya permainan dan tujuannya buat menghibur saja. Awas. Oke, kita lurus lagi ya. Oke, durasinya masih cukup, gak terlalu panjang. Kita lurus lagi. Awas. Kita belok kanan. Oke, kosong. Salah ini, mencet rem tangan tadi berhenti. Oke, loss. Awas. Oke, kosong masuk. Awas. Wis, tikungannya. Wis, hampir aja. Oh no. Tikung langsung jembatan tapi hampir aja kena truk parkir. Oke. Oke, kita lurus, masih lurus. Awas, wis. Wis, ada yang terbang mobilnya, wis. Oke, awas, tikungan. Oke, awas, awas. Waduh. Gak kelihatan
tikungannya ya, langsung nikung dan ternyata ada bus. Oke, kena tadi, kena bus, awas. Awas, jalannya ngeri. Awas, waduh, gas lu. Oke, kita gas lagi. Dan gak susah pakai kamera eksterior ya, karena jalannya tikungan, banyak tikungan. Oke, kita coba, awas kanan. Awas, kita belok ke kanan. Oke, mungkin berhenti di depan ya kita. Kita berhenti di sini aja. Dan ini truknya yang kita review, truknya truk Dino Dutro. Kita parkir di sini biar videonya nggak terlalu panjang ya durasinya. Oke, kita review. Ini mantep guys ya, bumpernya mantap. Dan ini editannya Mas Kelvin Dwi Rohmayanto ya. Ini moodnya dari Mas David Ardiansyah. Oke, mantep, ini stainless semua ya. Oke, keren, mantap guys. Oke, mungkin videonya cukup sekian dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa di like videonya. Oke, buat next video silakan saja mau request, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, thanks for watching, bye bye. Fearless.